upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat Kabupaten Subang tahun 2024 siap laksanakan. Bupati Subang Dr. Dr. Randes Imran MSI MSCD bertindak selaku pembina upacara memasuki mimbar upacara. Tepat 78 tahun yang lalu, yakni pada 3 Januari 1946, Kementerian Agama lahir dengan nama Departemen Agama, sehingga tanggal 3 Januari diperingati sebagai hari lahir atau Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Tema upacara Hari Amal Bakti tahun ini, Indonesia Hebat Bersama Umat. Kementerian Agama dilahirkan pada awal tahun, yakni 3 Januari, tepatnya 3 Januari 1946. Momentum pergantian tahun dan peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 10.198 pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Permohonan itu telah dikabulkan Bapak Presiden dan pada Hari Amal Bakti ke-78 ini atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun kepada 1.071 orang, 20 tahun kepada 2.810 orang, dan 10 tahun kepada 6.317 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi oase dalam pelayanan umat yang terbaik. Saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian, selesai nanti mengikuti upacara ini, tolong kebersihannya dijaga. Jadi jangan sampai selesai saya kursi, ada sampah lagi di alun-alun ini.